Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadur Rahman, Kepala SMA Negeri 1 Kayangan. Saya adalah Google Certified Educator level 1. Saya sudah melatih lebih dari 100 guru baik secara daring maupun secara luring. Google Workspace for Education sangat membantu dalam pekerjaan saya baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Nah, sekarang saya sebagai pengajar praktek atau pendamping program guru penggerak. Google Workspace juga sangat membantu pekerjaan saya selaku pendamping program guru penggerak, yaitu diantaranya adalah berguna untuk kolaborasi. Untuk kolaborasi menggunakan Google Doc, pertama harus kita buka Google Drive, arahkan kursor di sebelah kanan atas yaitu di menu Google Apps. Cari menu Drive. Nah, setelah itu unggah Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Office apapun ke Google Drive. Buka folder, kemudian misalkan ini adalah Google Word. Ini kita unggah dulu ke Google Drive. Tinggal kita drag, kita lepas, sedang mengupload. Oke, ini sudah selesai mengupload. Klik saja filenya yang berada di sebelah kanan bawah. Nah, sekarang bagaimana untuk men-setting agar kita bisa berkolaborasi menggunakan Google Docs ini? Klik bagikan. Klik dapatkan link. Ubah dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Ubah pengakses lihat saja menjadi editor. Kemudian saling linknya. Kirim ke beberapa orang yang diajak berkolaborasi. Klik saja link, kemudian selesai. Mudah bukan cara berkolaborasi menggunakan Google Doc? Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.